Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSR 3 spol terakhirnya berbet ya. Dan kalau diselah dia rendang. Nah, kan tuh. Klik ya. Kalau diselah dia rendang. Enggak bisa langsung hidup. Ini pengapian terlalu maju. Tapi pengapian terlalu maju. Padahal magnet tonjolannya itu masih standar. Nah, mungkin bisa juga dari CDI-nya. Nah, kita akan coba ganti CDI-nya. Barangkali sembuh. Dan kali ini yang punyanya membelikan CDI-nya yang asli atau yang orisinil. Letak CDI FSR di mana? Di sini, teman-teman. Kita buka ininya dulu ya. Dan ternyata benar, teman-teman, setelah saya buka, ini CDI-nya imitasi. Enggak tahu merek apa, ini tulisannya tulisan kayak tulisan Thailand ya. Ini ya, kita copot dari soket-soketnya. Di sela hendang, tapi digas enggak mau pol. Ini enggak tahu merek apa ya. 3XA F555 enggak tahu itu. Oke, kita coba ganti ya dengan yang baru. Oke, teman-teman, nah kita unboxing CDI yang baru. Kodenya 4NS ya, biasanya kalau besar 4NS. CDI ORI Yamaha VSR, harganya lumayan fantastis, teman-teman. Harganya di sini ada Rp750.000. Ini CDI-nya tok ya, VSR harganya Rp750.000. Oke, kita coba pasang apakah sembuh. Digas enggak berbet sama di selang enggak mentos. CDI-nya kita pasang ya. Jangan sampai salah colok. Di sini ada yang dekat soket ini ada dua kabel warna hijau sama biru. Biru. Hijau garis kuning sama coklat. Jangan diikutkan ya. Kita coba pasang CDI motor Sultan. CDI ORI Yamaha VSR harganya fantastis. Ya, kita pasang, kita coba nyalakan apakah masih nendang-nendang atau tidak. Beda sekali ya CDI ORI sama yang biasa. Ini kita selang enggak rendang ya.
dan gas pun eneng biasanya. Di gas itu terakhirnya enggak berbet ya, enggak kayak bekem, enggak kayak terbatas gitu ya. Ini los CDI ori besar. Jadi ini rahasia untuk Yamaha VCR ya, biar tenaganya melejit terus, gasnya nggak habis-habis, CDI-nya pakai yang ori. Ini walaupun ori toko, tapi ori sinil ini harganya fantastis. Kodenya ini teman-teman 4NS H5540-02. Harganya 750. Ini di daerah saya, nggak tahu di daerah teman-teman. CDI VCR harganya fantastis. Mungkin kalau CDI racing lebih lagi kali ya, tapi kalau saya masih enakan pakai ini buat standar harian, buat touring juga enak kayaknya ini CDI ori. Oke, sampai di sini penggantian CDI Yamaha VCR yang ori. Lo teman-teman yang baru menemukan channel saya, monggo silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Unboxing CDI original F1 ZR. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubirang.